Allah, masya Allah, masya Allah, tinggi banget, masya Allah. Adi Amma Asfar merupakan Johan Muzabakah Tilawah Al-Quran Mazamir Daud Algeria tahun 2022, penerima anugerah khas tokoh Kafa Madani peringkat kebangsaan tahun 2023, masya Allah, dan tokoh Ma'al Hijrah Negeri Melaka tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aisyah Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya. The Best Ahmad Asfar Recited International Tilawah Malaysia 2023. Wow, internasional ya, musabaqah tilawatil Quran yang taraf internasional ini guys ya. Oh my god, masya Allah. Oke, okay. Muhammad Asfar atau Ahmad Asfar ini adalah qori yang masya Allah ya, juara kemarin ya, dan juga istilahnya masih kecil banget guys, masya Allah, qori cilik gitu ya guys ya. Nah langsung saja guys, kita play videonya, kita menikmati bagaimana alunan Al-Quran, keindahannya, bagaimana istilahnya ketika kita mendengarkan ini, apakah bergetar hati kita atau biasa-biasa saja. Tentunya kalau kita istilahnya ingin menambah iman dan takwa kita kepada Allah, maka dengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami arti daripada Al-Quran itu sendiri. Maka daripada itu guys ya, ketika kita mendengarkan Al-Quran, tilawatil Quran, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Begitu juga kita membaca Al-Quran dan juga memahami artinya. Intinya adalah Al-Quran ya'ti syafi'an li ashabih. Al-Quran itu akan datang kepada kita kelak di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Siapa itu orang yang cinta Al-Quran, orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca dan memahami arti daripada Al-Quran itu sendiri guys ya. Arti-arti daripada ayat suci Al-Quran itu sendiri guys ya. Nah langsung saja tanpa berlama-lama kita play videonya guys, let's go. Oke, ini dari Majlis channel terima kasih kepada Was Legacy ya guys ya, di atas pimpinan bacaan doa. Jangan lupa subscribe-nya. Majlis diteruskan dengan menjemput Adik Ahmad Asfar bin Haji Azra'i untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Hujurat bermula ayat 12. والآن سنعيش هذه اللحظات الربانية مع التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة الحجرات ابتداء من الآية 12 يتلوها علينا القارئ ضيف الاحتفال الأخ أحمد أصفر بن الحج أزراعي من ماليزيا فليتفضل مشكورا. Ladies and gentlemen, our guest reciter Ahmad Asfar bin Azra'i will now recite the Holy Al-Quran from Surah Al-Hujurat from verse 12. Wow. Dipersilakan. Keren. Falyatafaddal mashkura. Ahmad Asfar Azra'i, masya Allah. Bangga ya orang tuanya. Kita juga bangga guys ya. Pengen punya anak seperti ini juga. Masya Allah. Kita perlu tiru perjuangan daripada keluarganya, orang tuanya terutama. Masya Allah, kecil banget suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya ayyuhal ladzina amanu jtanibu katsiran Masyaallah. Ayati. Wa la tajassasu wa la yaghdab.
تتبع بعضكم بعضا. Allah, Masya Allah, merinding guys. Ya. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتقوا Masyaallah. Innallaha tawwabur rahim. Masyaallah. Masya Allah. Masya Allah, tinggi banget. Masya Allah. Masyaallah. Innallaha 'alimun khabir. Allah. Masyaallah, Allahu Akbar. Ini korek-korek semua ini yang hadir ya. Banyakan ini santri-santri juga itu. Masya Allah, Masya Allah. Inna Allah ghafurur rahim.
Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ulaika humus sadiqun. Allah. Masyaallah. Masyaallah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Allah. Masyaallah. Allahul Azim, Allahumma arhamna bil Quran. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Adik Ahmad Azfar bin Haji Azra'i di atas bacaan Al-Quran sebentar tadi. Untuk pemakluman kita bersama, Adik Ahmad Azfar merupakan Johan Muzabaqah Tilawah Al-Quran Mazamir Daud Algeria tahun 2022. Penerima anugerah khas tokoh Kafa Madani peringkat kebangsaan tahun 2023. Masya-Allah. Dan tokoh Ma'al Hijrah Negeri Melaka tahun 2023. Nashkuru lil akh Ahmad Azfar ibn al Haj Azra'i ala hadhihi tilawati al-atira. Hadha wa qad sabaqa lahu an faza bil martabati al-ula
في مسابقة مزامير داود الدولية للقرآن الكريم في فرع المرتل الصغير لعام 2022 من الميلاد في الجزائر. Ladies and gentlemen, the guest reciter Aman Asfa was the champion for the International Mazami Daud Al Quran Reading Competition in year 2022, which was held in Algeria. Allahumma rahmna bil Quran. Okay guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi the best Ahmad Azfar recite International Tilawah Malaysia 2023. Hebat sih guys ya, hari pembukaan dibuka oleh Ahmad Azfar gitu kan. Dan yang hadir juga bukan yang biasa-biasa, pasti semuanya itu udah kiriman orang-orang yang terpilih seperti itu, yang Masya Allah mereka mencintai Al-Quran dengan tilawah-tilawah ya, dengan tausyih-tausyih yang sudah mereka pelajari. Sebenarnya sangat-sangat menyenangkan sekali ya guys ya, ketika kita mengetahui dan faham ya tentang nada-nada yang dipakai ataupun tausih-tausih yang mereka pakai seperti itu. Seperti Nahawan, Bayati, Hijaz, Sabar, Ras dan lain sebagainya. Itu kita Masya Allah akan semakin menikmati seperti itu guys ya. Dan melihat juga daripada Ahmad Azfar ini semakin menjadi ya guys ya, suaranya semakin tinggi melengking tapi tetap merdu. Dan juga istilahnya pembawaan daripada nada-nadanya itu, tangga nadanya juga sangat-sangat bagus sekali guys. Keren banget Adi Azfar ini. Allahu Akbar, sangat berbangga ya Malaysia punya kori cili yaitu Ahmad Azfar yang memang banyak diminati ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang cinta Quran. Jangan lupa guys, dalam sehari itu bacalah Al-Quran. Jangan sampai nggak pernah buka Al-Quran tapi buka HP aja ya kan, pekerjaan aja tapi Al-Qur'annya ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang selepas sholat itu bacalah Al-Qur'an, lihat Al-Qur'an ya, pegang tuh Al-Qur'an. Insyaallah dia akan juga menjadi bukti ketika kelak di hari kiamat, dia juga akan memberikan syafaat kepada kita, Masya Allah. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.